baris kata yang dapat ku lafazkan untuk ku gambarkan erti pengorbananmu. Minggu Juwita. Juwita ni sebenarnya Tok Ram test saya daripada hari Jumaat. Untuk pertama kalinya Tok Ram cakap, minggu ni aku dah ada idea dah. Apa aku nak buat dengan kau ni? Minggu ni aku nak suruh kau nyanyi, tak ada muzik setengah lagu. Lantak engkau jadi apa, aku tak peduli engkau boleh ke tak boleh, kau kena buat juga. Itu saya ingat. Padan muka engkau, lantaklah engkau. Jadi dalam pada nervous saya tu, cuba untuk praktis yang kedua. Hari Jumaat tu kita ada paling kurang 3 kali lah praktis. Ahad baru saya tahu yang sebenarnya saya kena nyanyi atas apa. Terus terang saya cakap, Juwita tu bukan benda yang diplan untuk segala pergerakan tu, semua tak ada plan-plan. Saya macam, saya ikut apa yang Tok Ram cakap, iaitu kau bagi je jiwa tu yang kita nak. So, dan untuk minggu tu, komen daripada Tok Ram, mula-mula Tok Ram cakap, okey, hari ni saya tak nak puji kamu. Saya tak nak cakap pasal vokal kamu, okey? Saya nak cakap satu benda, Tuhan tak bagi dekat semua orang. Dalam perjalanan muzik saya, dia ni dapat 11 sen. Ya, yang ada dia bagi, yang ada dia tak bagi. Pakat, gifted. Okay? Kamu ada. Right? Bersyukur, guna sebaik mungkin. And always down. Okay? Sebab dalam dunia ni, kalau kita ingat kita bagus, ada orang lagi bagus. Yeah. So, down to earth, you will be there. Okay? Eh, dah seram gila lah weh. Sebab apa Tok Ram cakap, kalau kau salah aku akan potong markah kau banyak, lantak ke kat situ. Tapi bila Tok Ram cakap apa, tak semua orang diberi benda tu, iaitu bakat. Kita punya komposer yang legend, iaitu Abang Sa'ari Amri pun komen. Dia cakap, saya sendiri pun terpukul. Kerana segi nyanyian dia, sebutan dia memang clear. Satu pencapaian dan juga saya rasa antara persembahan saya yang saya akan ingat. Saya sendiri akan ingat sebab tu challenge yang sangat. Saya sebenarnya bangga sebab apa benda yang saya cuba sampaikan tu sampai. Apa pun niat saya adalah, saya bukannya nak tunjuk hebat pun bila bertanding tu. Saya nak menyampaikan lagu. Sebab penyanyi adalah penyampai lagu. Kalau benda tu tak sampai, walaupun saya menjerit tinggi mana pun, orang rasa macam okey. Itu je kan. Tak berjaya je. Tapi bila orang sehebat Abang Adli Ahmad Ramli boleh menangis, so saya rasa saya berjaya untuk menyampaikan lagu tu. Kita tengok talent tu kita tak tahan. Orang mati, orang meninggal tak sedih. Tengok talent. Baik. Terima kasih padamu Adinda, kena sudi memaafkan dosa silam Juwita.